Iya-iya gitu. Iya-iyaan banget, sebel banget. Udah, fokus aja deh ngurusin laporan. Enggak, gimana caranya pokoknya bikin dia gak betah di sini. Kalau tiap ya hari gampang, ketemu sama dia. Ya gampang, poin aja. Usir dia dari sini. Gitu aja. Ya udah, kita butuh kerjasamanya. Ya kayaknya pokoknya bikin kita bikin fitnah-fitnahan aja. Jain aja. Emang ibu-ibu banget dah. Ayo, udah fokus ngusir laporan aja. Enggak tahu ah. Siapa tahu laporan-laporan bisa bikin kita hilang, tinggal dibilangin aja. Masih ibu itu. Enggak, pokoknya bikin rencana gimana aja. Permisi. Ya. Bener. Ini bener dengan kantor lapor, Pak. Gini nih baru bikin seger. Ini emang jadi, kantor lapor, Pak. Saya mau ada laporan ini lah motor. Lapor apa? Tiba-tiba. Namanya siapa? Namanya Cakra. Cakram aja biar bisa nyengkram aku. Waduh. Namanya siapa? Cakra. Cakra aja bisa nyakar aku. Namanya siapa? Cakra. Makan dimsum aja sama aku. Ceker. Ceker. Mana laporannya, mana laporannya? Iya jadi saya kan. Mau laporan apa? Jadi gini, saya tuh kan kemarin harus balapan motor. Balapan motor. Ya, pas terus? Lagi persiapan, tiba-tiba keluar garasi motor saya hilang. Motor kamu hilang? Motor. Kalau motor hilang gak usah khawatir. Yang penting kamu gak akan pernah kehilangan aku. Cuman soal motor-motor hilang mah gampang. Iya, gak usah terlalu pusing lah. Gak. Jadi diprosesnya gimana ini? Ini mah entar diproses. Gak penting lah. Mas, nanti kita urusin ya. Ya. Oh, kamu tinggal ada nomor HP kamu sini, telepon atau dalam kamar. Ada. Ayo kita hubungin ya. Tapi tolong dibantu ya. Siap, Mas Cakra. Terima kasih. Ya, makasih. Mas. Itu dalam pintunya sana. Oh. Ya. Buntu, jalan buntu, buntu. Nanti ya, Cakra. Ntar ya. Maling, Mas. Eh, Bu, ya ini kita lagi. Tadi kita lagi ada laporan. Tadi. Kiki, iya Bu. Hesti, iya Bu. Sama siapa? Ayu Bu. Ayu. Ini kenapa berantakan kayak gini ya kertas-kertasnya? Oh, kalau namanya kerja kan, kalau berantakan berarti orang lagi kerja. Iya. Itu kan ini dia lah Bu. Jadi angin kalau masuk ya udah kertas kemana-mana. Iya, tapi harusnya dirapiin dong. Secara estetika nih nggak enak ngeliat kayak gini. Apalagi ya, kalian kan perempuan kan harusnya langsung rapiin dong kalau kayak gini. Iya mungkin ya, karena emang maafin agak ya, stres sih ya. Memang kerja di sini tuh maaf jadi curhat. Ya gimana? Kenapa ya? Emangnya? Agak nggak betah sebenarnya Bu. Kita tuh udah bosen. Makanya kita butuh suasana baru. Tapi karena kita udah jadi karyawan.